Bangunan apa ya iki rek? Ono sing ngero gak? Biasane arek-arek Surabaya sing ngarani iki gardu anim. Ini dia, gardu listrik warisan perusahaan listrik Belanda bernama Algemene Nederlandse Indische Elektriciteit Maatschappij atau bisa disingkat menjadi anim. Atau nama Belandanya adalah Transformatorhuis atau Rumah Trafo. Bentuk gardu listrik ini beragam dan penuh akan nilai arsitektur. Ada yang berbentuk limas seperti di bambu runcing dan kedung doroh. Ada juga berbentuk kotak seperti di Jalan Semarang. Di bagian kiri kanan serta atas ada stang aluminium dengan isolator keramik sebagai tempat melekatnya kawat listrik. Di luar gardu anim terdapat plakat dari bahasa Belanda, Melayu, dan aksara Jawa yang bertuliskan Sing Ngemek Mati. Dari gardu listrik ini, tegangan sebesar 6000 volt diubah menjadi 110 volt untuk bisa disebarkan ke rumah-rumah dan kantor. Ya, memang waktu itu di daerah Darmo, Diponegoro, dan kawasan kota sudah banyak perumahan elit Eropa. Menurut Out Surabaya Hunter, terdapat 27 bekas gardu anim yang tersebar di kota Surabaya. Nah, coba tebakan rek, sisane nak diai kira-kira rek.